Hai guys. Ular tidak memiliki penglihatan yang bagus. Maka tidak heran hewan yang satu ini lebih banyak mengandalkan lidahnya untuk mengendus mangsanya. Ular mampu menangkap rasa yang tersebar di udara. Namun ada kalanya ular juga salah memilih mangsa yang bisa menyebabkan kematiannya. Tidak sedikit ular mencoba menelan landak yang memiliki duri-duri yang tajam yang berakhir dengan kematiannya. Tapi ada yang unik dari ular yang satu ini nih. Ia malah memakan handuk. Seorang dokter hewan merekam saat dirinya berhasil menarik handuk pantai dari perut ular piton hutan sepanjang 3 meter. Monty, ular peliharaan berusia 18 tahun, dilarikan ke rumah dokter spesialis hewan kecil di barat laut Sydney, Australia, pekan lalu setelah pemiliknya memergoki Monty sedang melahap handuk. Endoskop diletakkan di mulut ular sebelum dokter hewan menggunakan forceps panjang untuk mengeluarkan handuk yang ditelan utuh-utuh. Akhirnya Monty bisa keluar pada hari yang sama. Ular itu diserahkan ke tim penyelamat hewan di Departemen Avian dan Eksotik di pagi harinya. Di mana sang pemilik melihat hewan peliharaannya menelan handuk. Keluarga pemilik ular itu mengatakan mereka tidak tahu alasan dibalik kebiasaan makan Monty yang aneh. Tapi untungnya ular itu bisa pulih kembali. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian, guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya.